guys. So hari ni kami akan melakukan eksperimen terhadap pokok. Kami akan memotong dia dan juga salah-salah, kita buat balik intro. Hi guys, welcome back to Amethyst Channel. Amethyst Channel, yeah. Okay, so right now kita akan berjalan ke bawah dan memotong pokok. Yes. Trigger warning, sharp object. Okay, let's go. I'm going to read this letter to you. Dan di sinilah kita akan memotong pokok. Okey. Okey, kita tengok ni, mereka telah membunuh pokok ini. 5 akik is a murder. Wei, besar ni dorang buat. Itulah suka hati dia je, bukan cap. Tengok, suka hati dia je. Wei, Ali sangat Ali JP. Ini Pak An, Pak An. Okey. Masya-Allah. Jadi, kami semua akan memilih pokok kami. Tapi saya tak buatlah sebab saya tukar rekod. So, okay, kita tengok step dia. Make the ring. Okay, patutnya tak payahlah terlampau panjang. Please be careful you guys. Alhamdulillah. Okay, careful tau. Sebab 5 akit dah cut dia punya finger dah. Dia susah sikit. Dia susah sikit. Dia step, right? Mary, kau tengok juga tau. Mary. Okay, macam tu je. Tapi 5 akit dia pergi kikir-kikir. Saja tu nak bagi habis masa tu. Ya, yeah, nampak. Orang cantik pun boleh berkebun ya guys. Okay, boleh? Okay. Boleh. Okay, so ini adalah kemenjadiannya. Yes. Then after kita dah kikis tu, yes, kita akan letak petroleum. Petroleum jelly. Petroleum. Vaseline. We made water bubble, guys. Tubunan Vaseline on fire. Okay. Jadi saya akan record segala yang terjadi di sini. This is our class. Yes. Mary in her own world. Apa yang dia buat, aku pun tak tahu. Oh my god. Okay, so right now saya akan pergi kepada seorang-seorang dan saya akan lihat proses mereka memotong. Teruskan dulu. Jadi apa yang kita akan saksikan, kita akan biarkan pokok ini selepas kita sapu dia punya vaseline tu, petroleum jelly tu. Kita akan biarkan dia selama beberapa minggu dan kita akan tengok batang tu, stem tu dia swollen ke tak. Okay, yeah. And kenapa kita taruh petroleum jelly itu akan dijawab oleh saya pilih mangsa ya. Siapakah yang akan menjawab soalan saya? Okay. Yuin. Yuin. Kenapa kita sapu petroleum jelly? Sebab vaseline untuk bibit. What? Disappointed. Asal kau rekod aku? Cepatlah. Aku kasi kau permission nak rekod aku. Dislike lah kau ni. Nampak racist banget. Kau cepatlah. Apa jawapan dia tadi? To stop air bubble from forming. Yes. Thank you. Okay, gaya orang pandai sikit jawab. Yes, okay. Okay, jadi mari kita lihat proses satu-satu. Okay, di sini kita ada Irsyad, Adam, Adli dan Aiko. Okay, masing-masing tengah fokus. Ay, mulut. Okay. Be careful guys. Okay, di sini kita ada Imah. Hati-hati Imah, jangan. Asdaq di sana, Reni di sini dan Akil di sini. Tengok Akil punya mana dah siap? Ha, bersatu je cukup. Okay, Isaac di situ. Siapa kas kat sini? Yes. Tengok. Ha, eh tak, tak nampak. Ha, nampak tak cantik je. Di sini kita ada Leslie dan Nurin. Ya, pandai. Hati-hati dan sana ada Mik. Ni siapa di belakang ni? Afiq. Sep. Afiq dah nampak macam pemburu. Boleh menyuruh sekali. Sini ada siapa ni? Farida, Huda,
terkejut aku ada bunga tiba-tiba. Firman di sana dan di sini siapa ni? Hanan. Ni Hanan buat Alan? Besar benaunya. Dan Sofia di sini. Menjadi isteri orang. Ha? Sabar, ni siapa? Oh mak kau! Ni Dahlia dan juga siapa di sini? Alia Safia, yes. Dan di sana ada Amar dan... Ayuh, oh, oh, jangan! Jangan! Tamis dan juga Matis. Yes. Dan di sini orang terakhir, pada hujung sekali station last, kita ada Vini Usi dan juga Fatin. Tengok, ha, wait, sangat perfect ya. Memang tak pelik lah kalau Vini buat, memang. Okay. Kita kena menghargai ciptaan alam sekitar, ciptaan Tuhan ini, you know, primary, silent primary. Yes. Ini membuktikan bahawa Tuhan adalah benar. Dan we can prove that, you know, this world is endless. Betul. Created by God. And also shown, the path shown by Teacher Azam. Betul. Okay, bye. By learning bio, kita sebenarnya boleh tahu pokok ni bukan sekadar pokok. Banyak benda yang kita boleh buat kepada banyak pokok. Yes. So, kita kena kopek-kopek. So, that yes. Lah. Siapa yang ajar kita kopek-kopek? Cikgu Azam. Ini adalah tanah yang paling subur sekali. Kepala Akil. Okay, kita tengok sikit Isaac sapu Vaseline. Alamak, jari. Yes, begitu. Yes, begitu. Professional. Iklan daripada aku. Yes, so. Mana lighting dia? Oh my god. Okay, ini size yang sangat perfect. Size yang sangat perfect. Nampak tak tu dibuat oleh Aiko. Sekejap, tolong ambil gambar bersama dengan tuan. Satu, dua, tiga. Wow, lighting sangat menarik. Wow, wow. Wow, wow. Tengok, yang warna hijau memang kita dah boleh jadi pemburu di sini. Korang boleh menyorok sekali. Ha, nampak? Ni baru betul-betul bayu dan tradisional. Siapa pakai jari je. Tunjuk tutorial. Kita ada Aimi dan juga Aimi. Yes. Oh my god, aku pun tak nampak muka aku. Okay, so guys, that's the end of... Kita dah tunjuk segala proses dan segala classmate kita. So, thank you for watching guys. Bye. Okay, bye-bye. Bye. Ada record ke ni? Bye. Record lah tu. Okay guys, tolong bye-bye. Kita nak end dah. Bye-bye. Bye. Mana? Bye. Few moments later. Ini kemenjadian. Tiba-tiba kepala Nuri tumbuh pokok bunga. Dan Leslie cuba melawan seseorang dari lima akik. Aku takut next class nanti ada orang buat satu batang terus panjang. Hilang terus semua dia punya kulit. Mik, kau buat apa? Sarang laba-laba. Macam banyak sangat je. Yes. Ya Allah, dia nak suffocate. Yes. Yes. Yes, dan di situ ada ya. Kanak-kanak baru balik kelas. Yes. Nanti masuk vlog tau. Ni vlog kita orang. Tolong bagi kata-kata sikit. Kita tengah berkebun. Boleh, boleh, boleh. Boleh. Selamat belajar. Jangan tidur. Yuaaah. Okay, baik. Aku harap saya korang faham. Tawid. Thanks, Tawid.